Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di channel ini. Jadi kita mau melihat perkembangan si siluman kadal ini nih. Jadi siluman kadal ini udah hari ketiga ini dia kondisinya masih sehat ya, masih sehat, masih makan, tapi dia masih malu-malu gitu. Seperti ini nih keadaannya dia yang sekarang gitu. Tapi sangat tercium sekali bau, seperti bau mayat gitu. Bau berbau busuk gitu. Jadi tercium bau-bau mayat gitu. Jadi sepertinya dia pernah memakan seekor pocong. Mungkin dia sudah menelan pocong itu. Jadi baunya itu masih seperti kayak bau busuk gitu. Nanti kita pantau terus ya sehari berikut.